Selamat datang kembali di Aura Farm Widoro Barat SMPN 2 Gandusari Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur Indonesia. Ini hari ini ada beberapa paket domba dan nanti juga ada buntingan teman-teman semuanya. Jangan lupa disaksikan video ini sampai akhir teman-teman ya, yang sudah nunggu-nunggu domba-dombanya kurang lebih seperti ini nanti. Dan juga di sebelah sana juga masih ada, di sini, sana nanti, dan juga di sana teman-teman. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa khuduriikum bilkamikum ecenga. Selamat datang kembali di Bukan Dokter Hewan, cerita inspiratif seputar dunia hewan. Langsung saja kali ini sudah ada Mas Yogi nih. Selamat sore Mas Yogi. Selamat sore Mas Tunda. Bagaimana kabar hari ini Mas Yogi? Menjelang puasa ini Mas Yogi. Siap. Kesempatan untuk melangsingkan badan. Siap-siap. Hari ini pakai tapi dombanya jangan sampai langsing Mas. Hari ini ada paketan apa saja kurang lebih Mas Yogi nantinya? Untuk hari ini paketan seperti biasa, pakai 10 jutaan. Tapi stoknya nggak terlalu banyak Mas hari ini Mas, karena kita keterbatasan jantan. Ada yang jantan betina juga ada, yang betina saja juga ada. Iya, siap. Buntingan juga tetap ada. Oh, buntingan tetap ada kita Mas Yogi. Siap. Ini lagi pegang-pegang apa Mas Yogi? Oh, ini anu Mas. Untuk bonus pembelian paketan di Aura Farm, setiap pembelian paket di domba di Aura Farm itu mendapatkan satu bonus obat-obatan yang meliputi antara lain obat mata. Ini sangat bermanfaat nanti setelah domba datang karena perjalanan jauh, kena debu dan lain-lain, akhirnya sampai tempat jenengan ada yang sakit mata atau belekan, segera diobati dengan obat mata ini, free dari kita. Free Mas ya. Ada lagi untuk vitamin juga free dari kita, ini untuk mengembalikan imun tubuh atau kekebalan domba tersebut setelah perjalanan jauh. Mas. Ada lagi juga diastop, ini obat diare atau obat nitrat. Kadang nanti setelah domba datang di kandang jenengan ada adaptasi pakan, ada masalah dengan pencernaannya domba tersebut, tentu bisa digunakan ini tadi. Iya, stop dari Feedwise Preving ya. Untuk Feedwise yang belum pernah menyaksikan konten dari Aura Farm untuk masalah pemesanan itu tanya-tanya di WA. Setelah nanti deal, baru kirim foto KTP dengan NIK-nya di blur demi keamanan bersama. Dan pembayaran full COD di rumah setelah barang datang. Bisa titip ke sopir atau transfer ke rekening saya langsung. Itu, Mas. Bisa dua-duanya ya Mas ya. Yang ya, penting betul. Barang sampai baru dibayar gitu ya. Jangan ada dusta di antara kita. Nah ini teman-teman, yang ini kita mulai dari sini Mas ya. Dimulai dari sini aja. Ini dimulai dari ini sini. Ini jantannya yang domba itu. Oh yang di bawah, yang Mas, di bawah. Ini. Ini jantannya Texel Mas ya. Dombos. Texel Dombos. Dengan 6 betina. Umurnya kurang lebih berapa ini Mas? Untuk jantannya kisaran umur 8 bulan. 8 bulan ya? Iya, 8-9 bulan lah Mas. Dengan betinanya 6 ekor, ini kisaran umur di 6 bulanan. Oh, betinanya 6 ekor, ini 6 bulanan. Iya. Sudah termasuk gratis ongkir seluruh wilayah Jawa ya Mas ya? Ini kita paket dengan harga 10 juta rupiah. 10 juta rupiah. Ongkir, pembayaran setelah barang datang. Oh, barang datang baru dibayar teman-teman ya. Nanti ekspedisinya kalau sekitar sini aja bisa diantar langsung oleh Mas Yogi. Tapi kalau agak jauh lewat ekspedisi Mas Yogi ya. Ini. Siapa cepat dia dapat ya, mumpung lagi menjelang puasa ini. Orangnya, peternaknya ngirit dimakan dan untuk dipulkan di domba-dombanya kayak gini. Ini di blok A. Oke, kita lanjut langsung ke blok B tentunya. Ini blok B, kemarin permintaan betina sangat tinggi. Jadi hari ini kita banyakin di betinanya Mas. Ini ready betina Mas ya. Semua ini betina 8 ekor. 8 ekor betina ada di kotak B. Ini kisaran umur 6 bulanan. 6 bulanan Mas ya. Kotak B ini betina-betina. Sudah punya jantan jemoko di rumah. Bisa menyiapkan calon induannya 8 ekor, nanti pas bentar lagi dia siap kawin. Siap kawin. Ada di kotak B. Paket 10 juta free ongkir juga. Free ongkir plus obat-obatan. Siap.
8 ekor betina, teman-teman yang sudah punya pejantan silakan di keep dan juga segera menghubungi Mas Yogi karena Mas Yogi ini tersedia 25 jam non-stop ya Mas Yogi. Oke, kita paket C Mas Yogi. Wah, habis cukur ini. Ganteng-ganteng ini. Betul, ini jantannya cross texel sulfur. Crossing-nya Mas ya, cross. Iya, yeah. Nah, itu. Jantannya ginu-ginu itu. Iya, agak kayak ubi. Ungu-ungu ada ungunya. Ubi jalar itu. Ubi jalar itu. Dengan 6 betina, Mas. 6 ekor betina. Oh, ini betinanya mantap-mantap ini, Mas. Betinanya seperti ini, teman-teman. Ada yang pula warnanya unik juga, ada yang gemoy imut. Imut. 1 2 3 4 5 6. 6 ekor betina, 1 ekor pejantan yang sudah cukur guanteng. Mana ini gentalunya, skortumnya? Di bawah kelihatan, oh malu ini, agak malu karena telanjang, nggak pakai bulu. Ini kita pakai juga sama Mas, di harga 10 juta, free ongkir sejawa. Free ongkir sejawa dan juga gratis obat-obatan, iya, silahkan di keep ini. Nanti siap-siap langsung bisa dihubungi Mas Yoginya di nomor telepon 081 itu Mas ya? Iya. 553-944-379 masih di Gandusari, Trenggalek, Jawa Timur, siap, Indonesia. Siap. Ada paket betina juga, ada dua ini, 8 ekor juga Mas, betina 8 ekor. 8 ekor. Oh, itu ada yang bagus juga betinanya, ada yang black and white, yang kesukaannya orang-orang, ada yang black seperti itu. Ini 8 betina. Kita pakai juga di harga 10 juta juga. 10 juta rupiah, 8 ekor betina di Blok D. Nah, ini disaksikan dengan seksama teman-teman di Blok D-nya. Untuk yang sudah punya pejantan-pejantan, silahkan langsung saja di calling-calling Mas Yoginya. Dan bagi yang belum punya pejantan, misalkan beli ini menghendaki pejantan, bisa. Masih bisa lagi ya. Bisa. Tapi ini paketnya khusus nanti untuk betinanya. Siap. Yang Blok E sama Mas, sama ya. Mas juga. Nah, ini juga 8 ekor betina. 8 ekor betina. Pilihkan yang pilihan-pilihan sudah pilihan semua. Corang juga bagus-bagus. Hari ini kita full betina Mas. Banyak betina. Pada betinanya ini 8 ekor betina Mas ya. 8 ekor itu betina. B, kota D sama E betina semua 8 ekor. 8 ekor ini bisa seperti dipilih ini. Yang mana, pengen yang mana, ya udah punya pejantan tinggal milih aja pengen paket yang mana, betina semua 8 ekor. Yang sudah domba-dombanya sudah bunting-bunting gitu Mas ya. Nanti daripada nganggur pejantannya, silahkan dibeli di keep yang itu, di seperti itu biasanya Mas. Mereka udah induannya sudah hamil, sudah bunting, jadi mereka pejantannya nganggur akhirnya cari untuk persiapan ini. Siap, ini pas cocok. Ya, siklusnya Blok F Mas Yogi. Wah, F1 ini. Betul, ada F1 quarter. Ini kisaran umur 5-6 bulan. Dengan 5 betina, kisaran umur 5 bulanan Mas. 5 betina ya, 5 betina, 5 ekor betinanya juga ada yang kepala hitam nih. Betul. Tapi okay, bukan F1 ya. Bukan F1 Dorper. Nah, ini teman-teman, induannya bagus-bagus ya. Ini teman-teman. Nah, ini pejantannya gemoy yang F1 Dorpernya tadi di sini. Ini satu ekor jantan F1 Dorper yang pola warnanya, yang suka pola warna unik-unik ini. Ada tanduk sedikit juga ya, teman-teman. Ini dengan 5 ekor betina 10 juta rupiah Mas Yogi ya. Sudah bisa sampai kandang tanpa ongkir yang di Pulau Jawa. Dan nanti sudah buat juga bonus obat-obatan, barang sampai baru dibayar. Nih di Blok F, saksikan dengan sama sekali lagi teman-teman. Dan kita lanjut di Blok G Mas ya. Nah, ini siapa yang kawin Mas Tunda? Wah, ini aja yang hitam pekat. Jantannya yang ini. Jantannya yang cross-texel ini sangat agresif banget ini. Sangat agresif dengan 5 betina siapan kawin. Ada yang warnanya unik. Hitam semuanya Mas ini. Kayak kawin Jawa. Misalkan Mas ya, pengen beli ini, misalkan udah dipakai toh ini, yang hitam toh ini pengen dibeli itu boleh? Kalau belinya itu dalam jumlah banyak, atau Mas ini kita ambil betina aja bisa. Tapi kalau satu nggak boleh ya? Ini. Kita kan gini Mas, kan banyak juga banyak, Mas aku mau ambil yang ini kan. Maaf bukannya saya nggak boleh, karena kita kan sudah dimasuk YouTube Mas ya, jadi sudah masuk konten. Nanti kalau takutnya kan banyak pemirsa yang sudah melihat. Kalau nanti saya diambil betinanya, jadi nanti kita merubah video lagi. Jadi setiap kotak itu sudah saya patenkan. Jadi monggo, kalau mau ambil ya saya ambil. Siap. Misalkan
kalau paket, misalkan paket yang sini, yang B tadi, yeah. Mas, aku pengen yang ditambahin betina hitam ini belum laku, bisa? Ah, bisa. Oh, itu bisa. Untuk tambahan, Mas, ya. Ya, bukan yang satu. Nah, ini jantannya agresif banget. Satu jantan dengan 5 betina siapan kawin. Satu jantan, 5 betina. Kita memiliki harga 10 juta. 10 juta. Free ongkir se-Jawa. Dibayar di tempat dan plus obat-obatan di Blok G. Ini ada yang ini. Biasanya langka ini, Mas. Banyak yang seneng ini. Betul, kayak gini. Ini. Ini. Halo, halo, halo. Ah, malu-malu dia. Ya, apa warna telon, Mas. Ya, ini yang H, Blok H, Mas Yogi. Sama, ini juga siapan kawin. Jantannya ini, Bro. Yang sudah merah. Cukur ganteng ini. Iya, betul. Wah, agresif juga ini. Semel semi kemerah-merahan ini skortumnya atau gentalonya juga tikus, kelihatan dengan telinga sensor. Start untuk betinanya juga mantap-mantap betinanya. Wah, mantap. Oh, langsung pipis ya. Ini satu ekor jantan, satu lima ekor betina ya. Lima ekor betina siapan kawin. Sama harganya 10 juta juga free ongkir se-Jawa. Free ongkir se-Jawa. Dwipa dan juga plus obat-obatan, Mas Yogi. Iya, betul. Tak lihat ini tadi pakan-pakannya menggunakannya kering-keringan aja. Ini persiapan untuk bulan puasa, Mas Yogi. Sampai ibadah puasa kita terganggu karena kita beternak. Gitu. Jadi, peternaknya juga tetap ibadah puasa, dengan ibadah puasa dombanya juga tetap kenyang semuanya. Siap. Pakannya tercukupi semuanya. Mentang-mentang puasa nanti dombanya jangan dipuasakan ya. Orangnya puasa, dombanya juga puasa. Siap, siap. Ini kita kanan dulu atau kiri dulu, Mas Yogi? Oh, sini aja dulu. Ya. Ini di kanan dulu seperti ini. Wah, keren-keren Mas yang di sini ya. Iya. Disapa dulu atau di dombanya? Disapa dulu. Oke, siap Mas Yogi. Baik, teman-teman. Yang sudah bersilaturahim menjalin silaturahmi dengan Aura Farm dan berlangganan. Ini kita sapa satu persatu, Bu Nasir Dongko, Anto Cilacap, Haryadi Purworejo, Mudianto Temanggung, Supono Malang, Mesiati Malang, Vera Karangan, Ketung Pugalan, Agus Campur Darat, Siswanto Karangan, Seno Dongko, Sidik Banyuwangi, Wawan Kediri, Yusman Gresik, Mukova Bojonegoro, Mujini Kampak, Suito Blitar, Yanto Ponorogo, Andik Pasuruan, Saiful Pasuruan, Pujiono Blitar, Yadi Wonogiri, Suparno Klaten, Amar Bantul, Danang Klaten, dan Hidayat Brebes. Wah, Pak Hidayat ini banyak ya, Mas ya? Iya, burung ya. Iya, ya, Pak Hidayat, halo. Pak Hidayat, Assalamualaikum. Dan juga untuk semuanya, Assalamualaikum. Semoga domba-dombanya berkembang dimanapun jenengan berada, khususnya yang ada di papan ini, dan yang pada umumnya ke seluruh peternak Indonesia mudah-mudahan tambah maju, domba-dombanya makin lemu-lemu dan kebahagiaan senantiasa menghampirimu. Oke, kita lanjut Mas Yogi. Ini masih paket atau gimana? Ini pesanannya Mas Hidayat. Yang tadi. Sebagian ini kita terus ini untuk sampel aja, atau Mas Hidayat yang lainnya yang ada di Lemprak sana. Mas. Oh, yang ada di Lemprak nanti ya. Ini seperti ini. Nah, ini Mas Hidayat domba-dombanya sudah siap. Wah, ini jantannya masih banyak ini, Mas. Jantannya Dorper tinggal ini, Mas, tinggal 4 ekor ini. Oh, 4 ekor gini ya. Ini yang blackhead, ada yang blackhead ini, ada yang blackhead. Umur berapa, Mas? Ini lepas sapi, Mas. Oh, baru lepas sapi ya. Lebih 4 bulanan lah. Sudah kita bentuk dia. Ada yang plontang-plontang juga kayak gini. Nah, ini bagus. Yang itu belakangnya yang udah cukuran itu yang putih itu 5 bulan. Ini ada yang kayak sapi ini juga. Kayak sapi perah ini. Iya, ini apa? Kita cukur biar cepat gemuk, Mas ya. Nah, ini juga ada yang blackhead juga. 4 bulan juga. Nanti yang untuk harga jantannya monggo nanti silakan langsung japri aja. Rata-rata 4 bulan ini, Mas ya. Sudah bagus tinggal gemukan aja ya. Ini kayaknya kembar enggak, Mas sih? Yang dua ini? Kayaknya sih gitu, Mas ya. Kayak bagus lah. Anunya apa? Motifnya hitamnya tuh di apa? Di kalung gitu. Blackhead gitu dan di menyerupai induk pejantan-pejantan yang dofer yang full blood. Wah, ini ada yang hitam. Nah, ini sudah laku sama Mas Hidayat tadi. Yang mana yang hitam ini? Ini sama ini. Oh, dua ini, Mas ya. Jadi 4 dia pas 40 betina dengan 2 ekor pejantan ini. 40 satunya betina 2 ekor. Satu dorper sama dombes, satu dombes ini. Ini satu dorper juga. Iya, yang siap ini. Siap kawin, Mas ini. Ini hampir, Mas. Hampir ya. Ini kayaknya besar, Mas ya, tapi dia masih umur 8-9 bulan. Ini masih 8-9 bulan masih kayak gini. Kesempatannya untuk lebih besar lagi kan luar biasa. Wah, keren hasilnya. Dada lebar sama ini yang dombos. Jadi 2 ekor ini. Ini belum laku ya, guys. Monggo. Oh, yang ini yang dicukur belum. Yang cross. Yang tadi udah, Mas ya. Yang 2 ini sudah. Wah, di keep oleh Mas Hidayat ya.
Kayak gini nih. Nah, ini teman-teman baru 8 bulan. Pasangan jantan ya Mas ya. Ini ada apa ini mantap ini siap kawin. Siap kawin. Texel kemerah-merahan ya, ya. Sama dombos. Sama dombos. Nah ini teman-teman. Yang di sini agak gelap ya semakin di sini. Enggak ada pencahayaan sama sekali. Ini kecil. Bocil-bocil ini. Bocil-bocil sekitar umur 5-6 bulan lah ini. Bisa dikip juga Mas ya? Bisa nanti kita cukur Mas. Dia cukur nanti dia. Ini juga tebes cukur yang satu. Wah gendalnya gede itu yang belum cukur itu. Mas itu dombos tuh. Dombos. Cross merino. Yang pesan-pesan seperti ini bisa Mas, ini agak sulit agaknya agak kayak susah, gini ya, mas. Agak susah ya. Juga F1 Dorper itu cuman sedikit barangnya tapi permintaannya tinggi banget kan. Apalagi yang warnanya yang unik-unik gitu betul, ya. Betul. Ini kita lanjut masih di sana masih Mas Yogi ya. Lihat yang di sana juga ada pesanannya. Ada buntingan. Ini buntingan sekitar tinggal berapa ya? Di pesan Pak Mukova Bojonegoro tadi 15 ekor. Mungkin sekitar 15 ekoran lah. Oh, 15 ekoran yang bunting. Betul. Harganya yang bunting gimana? Tetap harganya tetap 1.850. Ini sering kali dijelaskan juga Mas ya untuk yang buntingan, pejantannya random gitu. Oh iya, betul. Soalnya sering udah dijelaskan banyak masih banyak yang bertanya tentang itu Mas Yogi. Ya wajar lah kan katanya kan mungkin juga mereka baru lihat konten. Banyak yang belum tahu untuk buntingnya di sebelah sana itu Mas. Di sebelah sana itu sudah sebagian pesanan. Yang ini calon untuk paketan. Nanti kalau ada yang mau ngejar juga bisa. Jadi mungkin yang Mas Hidayah tadi ini sebagian sudah kita kalungi. Kalau kalung-kalung kuning ini sudah pesanan Mas Hidayah tadi. Yang Mas Hidayah tadi Mas. Oh yang tadi. Betul. Nah yang ini sebagian yang bunting yang di sana Mas ya. Yang di sana yang di sebelah barat. Sebelah sana. Ini paketan masih ada paketan? Ya, siap-siap. Lihat sebelah sini dulu. Nah, ini teman-teman. Kurang lebih seperti ini nanti yang bunting-bunting di sini. Untuk jenisnya ini yang betina ini campuran Mas ya? Campur, iya, cross-cross Mas. Nah, ini teman-teman di sini ada buntingan juga dan juga nanti ada yang pilih-pilih atau yang langsung datang ke sini juga bisa juga Mas ya. Malam pun dilayani Mas Yogi. Malam ramai malam Mas di sini Mas. Ini ada juga jantan. Ini barusan kita bikin untuk jantannya wah mantap ini. F1 Dorper, Dorper ya. Umur berapaan? Ini umurnya sekitar 4-5 bulan. 4-5 bulanan. Dengan 6 betina. 6 ekor betina. Harga masih? Masih sama 10 juta. 10 juta rupiah Mas Yogi. Yang ini. Ginu-ginu ini dadanya sudah bentuk tinggal membesarkan aja. Mantap kan Mas ya. Iya, keren ya. Dengan 6 betina bocil-bocil. Dengan pula warna yang unik juga Mas Yogi ya. Keren ini gendalonya hitam ya. Hitam. Sekornya ada tanduk sedikit di blok N. N. 6 ekor betina, 1 ekor F. 1 Dorper warna unik 10 juta rupiah nyampe tempat jenengan semuanya dibayar di tempat. Di blok O Mas Yogi? Nah ini jantannya ini. Jantannya satu jantan cross Sulford dengan 7 betina. Dengan 7 ekor betina Mas Yogi ya. Jadi O. Ini yang paling ramai biasanya yang ini yang paling orang suka. Oh biasanya ya. Iya, satu jantan 7 betina sama satu jantan 6 betina sekarang hari ini favorit. Atau 8 betina tadi juga ramai banget peminatnya. Apalagi yang paket Dorper lah itu luar biasa. Di blok O ya kayak gini ya teman-teman. Nanti puasa tetap melayani enggak Mas? Iya, los Mas. Yang penting nanti satu minggu sebelum puasa kita sudah mulai closing. Nanti kita kirim lagi setelah lebaran. Oh, gitu. Nah, tetap orderan kita tampung. Tapi untuk yang wilayah jauh-jauh, yang kita pakai ekspedisi, itu kita pending dulu setelah lebaran pengirimannya. Hamin 4 itu ekspedisi sudah nggak jalan. Tapi kalau untuk lokal sini, untuk tetap dilayani. Tulungagung, Blitar, Malang, Jombang, Ponorogo, Pacitan tetap kita kirim, bisa kita kirim. Meskipun puasa ya. Iya. Oh ya berarti ini bukan Aura Farm-nya yang pray atau libur ya. Ekspedisinya yang libur. Oh. Kan untuk luar kota ekspedisinya udah break. Siap Mas Yogi. Ini Mas Yogi bisa diucapkan sekalian kita mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa untuk teman-teman semuanya. Siap kami dari Aura Farm mengucapkan marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang beragama Muslim. Semoga ibadah puasa kita tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa siapkan stok pakan yang cukup untuk selama bulan puasa ini biar tidak mengganggu aktivitas puasa kita. Siap. Terima kasih banyak Mas Yogi. Sama-sama. Mudah-mudahan nanti kemungkinan peternaknya
susut bobotnya, tapi dombanya tetap naik ya. Ya, terima kasih banyak. Tambah sukses, tambah berkah teman-teman semuanya. Jangan lupa segera dikip dan juga tadi pesan di Aura Farm ini domba-dombanya, dan juga setelah itu di like, komen, dan subscribe-nya. Karena semuanya itu gratis dan menyenangkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.